Guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu saya lagi Amirul di rancangan Galeri Kereta. Korang jangan lupa subscribe channel YouTube Galeri Kereta dekat bawah. Support sikit Abang Ulia. Terima kasih bagi peluang kat Amirul lagi sekali. So, korang boleh cuba cari Amirul di platform lain. Kita ada di YouTube Amirul MRC TV, di Facebook, di IG MRC TV dan di TikTok Amirul MRC Motorsport. Banyak review Amirul. Dan dalam masa sama juga ada beberapa gambar yang menarik untuk tantampan anda semua, guys. So, hari ini Amirul berdiri dekat sini. Kita nak bercerita tentang kehebatan new facelift untuk model Mercedes. Yang banyak dalam market recon sekarang, kita ada model Saloon Coupe CLA dan kita ada model hatchback A-Series. So, dua model ni adalah rival dalam market recon. Sebab ada yang harga murah, ada yang harga mahal. Kejap lagi aku cerita sampai habis sebesar-besar tentang dua model ni. Dan bos model adalah UK spec saya bawa review hari ni. So guys, yang nak bertanya Amirul, jika ada sebarang pertanyaan nak mencari Amirul, boleh klik link WhatsApp dekat bawah. Boleh tanya segala pertanyaan di WhatsApp tim MRC khususnya, guys. So, hari ni kita cerita tentang model CLA180 dah siap full modified kepada CLA45S. Dan kita ada A35 2.0 turbo horsepower, 310 horsepower. Dan dua model ni adalah rival. Sebab apa? Harga lebih kurang sama. Segmen yang berbeza, sisi yang lain tetapi harga sama. Mana korang patut invest duit korang? So, stay tuned, guys. Guys, model ni kita dah modified from A to Z. Korang boleh tengok dekat YouTube channel Amirul MRC TV. Kita buat vlog tentang model ni, kita dah buat modified. Sebenarnya dia dah standard CLA180. Model ni tahun 2020. Kan low spec tetapi AMG premium saja. Dia bukan premium plus sebab dia tak cukup beberapa aksesori. Dan model ni harga sekitar RM245,000 untuk tahun 2020. 2019 harga sekitar RM230,000. Dan dia menggunakan CC 1.3 turbo. Horsepower tidak tinggi. 136 horsepower dia. Torque pun tak sampai 200. Tetapi apa yang hebatnya Mirul? Yang hebatnya adalah 3 bintang. Bergaya pakai model Mercedes adalah satu kelambaan untuk orang yang berniaga di masa kini. So, untuk model CLA YT ni, kita dah tukar full convert body kit CLA45S. Dengan MRC, takkan keluar kereta standard, mesti modified. Dia punya outlook looking dia, first impression customer memang betul-betul wow. Memang super lawa gila. Kita boleh tengok the matching colour, dia punya diffuser, dia punya air duct, dia punya kanat dia warna hitam. Kita maintain gloss black dan kita of course kita kena matching dengan silver chrome GT grill. Dalam masa sama juga, Amirul ada letak jaring kat belakang ni supaya bila bawa berlaju, tak adalah masuk batu kena cooling coil. Okay. Kalau kita cerita tentang full spec, kalau CLA YT yang full spec premium plus, dia akan datang dengan 3 projector lamp. Kalau CLA YT yang AMG premium saja, dia akan datang dengan 2 projector lamp. So dekat situ kita boleh nampak comparison. Dan yang kedua khususnya, kita boleh tengok tulang dia. Tulang untuk hood bonnet untuk AMG CLA, dia sama dengan CLA45S. Dia matching dengan bumper, tiada masalah. Gap sama bila kita tukar, so no worries. Cuma yang paling rare, kereta ni asal warna putih. So customer request Miro nak satu colour yang rare. Saya pun tak ada idea. Saya cakap, bang, ada colour contoh? Dia bagi dekat Miro. Wow, siap sudah. Kita wrap, masuk tag wrap. Tag wrap warna grey. So grey colour ni dia ada dua. Dia matte grey tetapi dia ada reflect warna purple sikit. So bila kita tengok time siang, dia akan nampak betul-betul matte grey. Bila malam, dia ada lighting, ada bawah matahari, dia akan naik warna purple dia sedikit. So, yang membuatkan kereta ni nampak cool gila, guys. Model CLA YT ni, kalau kita tengok AMG Premium, dia tak ada ni. Dia tak ada panoramic sunroof. Tapi kita buat matching gloss black. Supaya biagi dia nampak matching macam ala-ala ada panoramic sunroof. Matching juga dengan side mirror dia cover, kita buat warna gloss black. So, bos model ni kita tengok perbezaan dia adalah yang ketara pertama sekali, dia punya outlook. CLA dia more tu lebar sedikit. Kalau for hatchback, dia more tu kecil sikit. Okay? Dan untuk hatchback juga kita boleh perasan juga dia punya tulang hood dengan dia punya cutting bumper lain sedikit kalau compare dengan CLA. Kita boleh nampak tulang tanduk dia tu. Okay. Model hatchback kita boleh tengok kat sini, outlook dia untuk A35 dia memang nampak cool dan elegant. Sebab boleh aku katakan warna dia sebenarnya matching dengan dia punya cutting. Warna dark blue ni. Okay. So model A series, model CLA daripada hadapan dia tidak nampak perbezaan sangat. That's why kalau customer nak beli, sebenarnya dia akan tengok part belakang. Perlu tak perlu aku nak boot space ataupun aku nak cutting hatchback yang seksi gila, guys. So, the last kali yang nak bercerita tentang bahagian hadapan adalah rim. Okay. Rim ni kita dah kenakan sangat matching gila. Kita buat spray caliper warna merah, kita letak stiker AMG dan rim kita spray warna gloss black supaya dia nampak naik lagi colour dia. Ini sebenarnya menjimatkan kos saya dan customer jugalah. So, kita pergi dekat bahagian belakang. Sebenarnya dekat bahagian belakang tu yang nak tutup. Seksi gila CLA dah siap ni, guys.
Okay guys, so kita dekat bahagian belakang pula. Macam mana rupa bentuk belakang Amirul? Ramai yang tanya dengan Amirul. Sebenarnya, satu soalan dia keluar daripada mulut customer sendiri yang PM dengan Amirul. First thing first, dia akan tanya, Amirul, hatchback, sedan atau CLA Coupe, mana lagi cantik? Yang kedua, bila dia tengok harga CLA Coupe, mahal pula CLA kan, ambil hatchback yang horsepower tinggi dah. So dekat sini adalah saya akan mencerita dan membagi tahu menyelesaikan masalah korang. First thing first, kalau korang suka body cutting hatchback, so hatchback dia ada satu cutting yang sangat seksi. Dan untuk model A35, the low spec harga serendah RM260,000, full spec harga serendah RM280,000 for 2019. Untuk A35 memang UK spec sahaja. Alright. So yang kedua, kalau korang beli hatchback, korang memang akan kurang pada adalah dia punya segi boot space dia memang agak sempit sedikit. Okay. Dan yang seterusnya juga, kalau beli model hatchback ni, dia punya kekurangan dia daripada segi space untuk bahagian belakang passenger agak sempit sedikit, tetapi cutting memang betul seksi. Dan ini harga dia, horsepower sekitar 310 horsepower. So bagaimana pula dengan model CLA? Kalau customer tu nak cari as a first car, kalau customer tu nak cari as a dream car, kalau customer tu nak cari satu kereta yang boleh naik ramai, bawa pergi semua kan, so the best, korang memang aku saja beli model CLA. Sebab CLA adalah model yang kenal dekat, dia belanja pula kat situ kan, dia tanya dia kan. Okay. So model CLA tu terkenal dengan cutting selengkup ni, model passenger car yang agak panjang. So ini adalah keluaran baru C118 daripada model Mercedes-Benz. So model CLA sebelum ni agak kecil, model yang baru memang dia panjang lagi. Okay. Sebenarnya dia punya looking design tu hampir sama macam GT63S, cuma GT63S lagi lebar, lagi gemuk, lagi kembang. So ini dia buat cutting slim dia. Okay. So model ni Amirul dah convert juga, dia punya body kit full CLA 45S. Kita tukar diffuser CLA 45S, warna gloss black kita pilih. So kita nak buat satu colour yang agak matched sedikit, which is like kita main colour matte dan kita main colour gloss. So kita buat warna gloss black, kita masuk GT wing spoiler. Sebenarnya CLA 45S dia ductile je, so kita masuk GT wing spoiler dan kita masuk diffuser yang gloss black. Dan yang the best part is untuk diffuser exhaust tip memang clean lah, tak ada carbon langsung sebab exhaust dia kecil ke bawah. Okay. Tetapi original CLA YT memang dia adalah twin pipe exhaust kiri dan kanan. Okay. For the full spec 2019, nak ada panoramik, nak ada bermister, nak ada electric seat, nak ada ambient light, full spec korang kena beli harga sekitar RM265,000 untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020, Japan spec, kalau mencari Japan spec, kena beli harga sekitar dalam RM270,000 lebih kurang lah. Okay. So model ni juga dia ada viral dia, dia ada rival dia, dia ada spec dia. Kita ada CLA 200, kita ada CLA 220 2.0 turbo dan CLA 250 2.0 turbo, which is without formatic dengan full formatic. Sebenarnya this is very very low maintenance dan dia punya penjimatan dia sekitar saya bagi tahu untuk kereta yang kita beli, kita bagi warranty cover engine, gearbox, ECU, steering rack, aircon system, brake system, turbo, fuel pump system, everything complete. Customer tak pening. Then for the second thing, untuk model ni, minyak hitam kalau kita nak servis sekitar dalam 600 lebih. So fully synthetic. Kalau kita nak servis, major servis untuk minyak gearbox setiap RM40,000, sekitar RM1,200 to RM1,300. Dan the best part ni yang paling mahal adalah brake pad saja. Brake pad kalau nak beli AMG original, depan dia dah dekat RM2,000. Tapi sebenarnya dalam market Mercedes dah ada OEM dah, so tak ada masalah. Kalau tak ada budget, beli OEM saja. Okay guys. So selengkup, the best part yang Amirul bagi tu adalah dia punya cutting bonnet. So kita boleh tengok kat sini, kita ada satu bonnet space yang agak besar. So model baru ni kalau korang tanya dengan Amirul, Amirul, patut tak aku beli model sedan ataupun patut tak aku beli model C-Class or E-Class? Actually, dia hampir sama macam C-Class, dia kurang sedikit daripada E-Class saja, sebab dia ada bonnet space yang agak besar dan memanjang ke belakang saja. Alright. For those yang ada anak dua, nak masuk stroller dua, tak ada masalah. Nak masuk bag bagasi dua, tak ada masalah. Cumanya hatchback boleh menegak bag, yang ni kena memanjang ke dalam. So itulah beza dia. Tetapi yang paling steam adalah design dia. Inilah design yang akan mengaburi rakyat Malaysia di luar sana yang teringin mencari model Mercedes-Benz. So, the last part is Amirul nak cerita tentang kehebatan dekat bahagian dalam, macam mana ambient light dia. So, korang kena tengok video ni sampai habis dan kita akan beritahu tentang promosi untuk hujung tahun ni. Stay tuned guys. So guys, so kita dekat bahagian dalam cockpit untuk bahagian model Mercedes CLA 180. So basically dia hampir sama je dengan model CLA 220, CLA 250, CLA 45S. Hampir sama juga dengan A series sedan, A series hatchback, semua sama. Sama dengan A35 tadi. Dalam semua sama, the new steering flat bottom AMG, ada ambient light 64 color,
dia ada full digital cluster meter, datang juga dengan info tetamu media. Cuma pembetulan yang ni low spec, dia akan datang kecil, nampak? Kalau korang beli low spec, dia datang dengan kecil ni. Kalau korang beli full spec, dia full dia punya screen untuk meter bahagian driver. Okey, yang seterusnya kita buat ala-ala jadi macam original seri 45S. So dia ada stiker, nampak? Ada stiker dekat situ, so membuatkan dia nampak lagi smart. Dan korang boleh berpandukan pada meter ni sahaja. Nampak? Dia ada every single thing. Dia ada oil temp, water temp, horsepower, torque buka berapa, airflow, semua dia ada complete. Battery voltage pun dia ada juga. Tak payah pakai meter 7 beradik, 8 beradik. Tiada masalah. Alaf baru, sistem baru. The best moment yang Miro beritahu adalah cumanya CLA ni dia agak unik sikit, model baru. Which is like korang akan dapat satu ambient light 64 color, design yang agak lawa. Dan the moment yang korang suka adalah dekat bahagian partition sini, nampak? So partition sini kita boleh tengok dekat sini, dia datang dengan full digital aircon meter. Tetapi yang unik ni adalah dia punya button tu. Memang nampak unik dan nampak special. It's good from Mercedes-Benz untuk the new festive. Dan dia ada juga untuk wireless charger dekat sini, memudahkan customer. With the new car key, looking dia nampak gila, cool gila guys. Alright. Dan ada USB Type-C yang korang boleh connected through dekat info entertainment media, keluar Apple CarPlay or Android Auto connected. So easier to control, easier to maintain. Dan ada dua cup holder dekat tengah, ada one cup holder dekat bahagian kiri dan kanan. Alright. Low spec dia tak ada electric seat, that's why dia plain kat sini. Low spec dia tak ada electric seat, tetapi dia ada heater seat sebab dia datang dengan full leather. Low spec dia tak ada Burmester sound system, dia tak ada Burmester surround sound system, Burmester tweeter dia tak ada. But the moment yang Miro cakap lah, if you buy Japan or UK spec, especially recon unit, dia datang dengan full black interior. Kalau Malaysia CKD, light grey interior. So itulah perbezaan sedikit antara model recon dan model baru lah. So untuk model ni juga, kalau Miro nak bagi tahu lah tentang dia punya A35 dengan CLA180, dalaman tak ada beza banyak. Cuma Miro bagi tahu daripada seat, electric seat, functionable ataupun tidak ada functionable. Model ni tak ada panoramic sunroof. A35 dia ada panoramic sunroof. Selebihnya pada korang, pemanduan yang mana korang suka, sama ada saloon coupe ataupun model hatchback. So yang the best yang Miro bagi tahu lah, bila kita bawa saloon coupe ni, kita rasa selesa sikit. Kita tak in hurry untuk bawa kereta, kita tak rasa sempit, kita tak rasa senak. Pagi abang-abang boro yang boncik-boncik kan, memang tak sesuai lah bawa model hatchback tu. Tapi saloon relax, nampak? Santai dia, okay? So the moment yang Miro bagi tahu, tengah ni nampak? Ini yang kita nak highlightkan tentang Mercedes model baru. Kat bahagian tengah ni memang sangat unik, sangat special sebab semua, every single thing tentang infotainment media ada sensor touchpad boleh control kat sini. So dia dynamic range, kita boleh tukar engine, nampak? Tukar kepada sport mode, kita masuk ke comfort mode, eco mode, every single thing kita tukar kat sini. Dan automatically horsepower torque buka ikut kepada kita punya mode driving kita nak pakai. Sekian saja untuk bahagian dalam. So kalau korang nak tahu apa promosi recon, kita ada bagi warranty sehingga 5 tahun warranty. Kita cover apa yang Miro sebut tadi, dan kita ada promosi harga. Kalau korang nak beli yang low spec, nak convert kepada body kit CLA 45S, boleh masuk dalam loan, boleh full loan, tiada masalah, Miro buat. Dan momen yang paling Miro bagi tu adalah dia bawa model baru ni, kita rasa mewah. Usahawan, usahawan wanita yang nak beli kereta Mercedes-Benz, I think you should try tengok YouTube aku, Mercedes TV. Baru korang ada idea nak beli model kereta apa, guys. Stay tune, stay support Galeri Kereta, subscribe dan channel YouTube dia. Dalam masa sama juga boleh follow Miro di Mercedes TV. So, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.